الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نعم. كتاب الإشارة ده؟ بلوم ده؟ شعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الشارح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى شرح متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بيانها. فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بالنذر الطاعة. وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة. فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والنذر من ذلك. طيب. قال رحمه الله تعالى الشرح. متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك أكبر؟ ضابطnya kata beliau وهو أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. Siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah, sedikit dari ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu maka dia menjadi musyrik. Jadi kalau sudah tetap hal tersebut adalah ibadah, ya, dengan dobit-dobit yang kita sampaikan kemarin, kalau sudah tetap itu adalah ibadah, maka hal tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dipalingkan, maka yang memalingkan ini jatuh ke dalam kesyirikan, keluar dari agama. Dan tiga hal ini kata beliau fahimta hadhil abwab salasa. Kalau sudah tahu maka kau akan paham tiga bab, yang tiga ini bab tentang nazar, kemudian isti'adah, kemudian istighosah. Allati wala al-musannifu bayana. Jadi sampaikan penjelasannya oleh musannif rahimahullah. Jadi tiga. Tapi diketahui dengan dhabitnya. Ya, dhabitnya. Karena apa namanya ada nadar-nadar atau isti'adah atau istighosah itu hal yang tidak masuk dalam kesyirikan, tidak masuk dalam kesyirikan. Ada yang haram, ada juga yang boleh. Ada yang haram, ada juga yang boleh. Iya. Tapi kalau dia masuk dalam kesyirikan atau dengan masuk dalam dobit-dobitnya, maka dianggap dengan itu adalah kesyirikan, seperti yang disebutkan nanti. Kata beliau fa inna an-nadra ibadatun. Jadi nadr itu ibadah. Kenapa? Madahallahu al-mufuna al-mufina bihi. Iya, yufuna bin-nadr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah memuji karena disebutkan ini dari sifat-sifat al-abrar. Ya, sifat-sifat dari al-abrar sebagaimana dalam ayat. Kemudian yang kedua, amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil wafa bi nadri ta'ah. Nabi sallallahu memerintahkan. Jadi tak bukan sekedar Allah puji, tapi Nabi sallallahu perintahkan untuk dipenuhi nadar itu. Iya, tapi dengan nadar yang nadar ketaatan saja. Nadar ketaatan. Kemudian wa kullu amrin madahahu Allah madahahu syari'u au asna ala man qama bihi au umira bihi fa huwa ibadah. Jadi setiap perkara yang Allah puji, syariat memujinya, atau orang yang melakukannya dipuji, atau memang diperintahkan, maka ini ibadah. Ini tiga ditambah dengan hal-hal yang disebutkan lagi sebelumnya, siapa yang meninggalkannya diberikan iqab. Iya, siapa yang meninggalkannya diberikan iqab. Kemudian Allah hanya menuntunkan ibadah itu hanya kepadanya, menunjukkan itu ibadah.
Kata beliau secara umum, kata beliau fa'innal ibadah, disebutkan Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un, nama yang mencakup untuk seluruh apa yang Allah SWT cintai dan Allah ridhoi. Dari baik itu dari bentuk ucapan atau perbuatan, ucapan baik hal yang nampak atau tersembunyi. Dan diantara hal tersebut adalah nadar. Iya, nadar. Nadar ini amalan. Amalan zahir atau batin. Iya. Jadi ini apa namanya? Dhabit dari ibadah. Iya. Kalau dipalingkan berarti masuk dalam kesyirikan. Kemudian yang kedua kata beliau, belum minta. Wakadzalika amarallahu bil isti'adzati bihi wahdahu min syururi kulliha wa bil istighatsati bihi fi kulli shiddatin wa mashaqqatin fa hadhihi ikhlasuha lillahi imanun wa tauhidun wa sarfuha li ghairillahi syirkun wa tandidun. Wa farqu baina ad-du'a'i wal istighatsati anna ad-du'a'a 'amun fi kulli ahwali wal istighatsata hiya ad-du'a'u lillahi fi halati syada'idi wa kullu dhalika yata'ayyanu ikhlasuhu lillahi wahdahu wa huwa al-mujibu lid-du'a'i al-da'ina al-mufarriju lil-kurubatil makrubina wa man da'a ghayrahu min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghayrihim aw istighatsa bighayrillahi fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah wa huwa musyrikun kafirun wa kama annahu kharaja min ad-dini fa qad tajarrada aidan min al-aqli fa inna ahadan min al-khalqi laysa 'indahu min an-naf'i wa ad-daf'i mithqalu dharratin la 'an nafsihi wa la 'an ghayrihi bal kullu fuqara'u ila Allah fi kulli syu'unihim. Naam, kata beliau demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beristi'adah, meminta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala semata dari kejelekan seluruhnya. Ya, kejelekan seluruhnya. Iya. Fasta'id billah. Perintah. Iya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qul a'udzu min hamazati syayatin. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Katakan berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan syaitan. Wabil istighatsati bihi fi kulli shiddatin wa mashaqqah. Demikian pula Allah menyuruh kita untuk beristighatsah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan genting. Iya. Ini istighatsah, meminta perlindungan kepada Allah dalam keadaan genting. Artinya musibah sudah menimpa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk istighatsah kepada-Nya. Fahada ikhlasuha. Fahadihi ikhlasuha lillah. Imanun wa tauhidun. Wa sarfuha li ghairillah syirkun wa tandid. Dan semua ini pengikhlasannya kepada Allah semata, keimanan dan tauhid, dan pemalingannya kepada selain Allah itu adalah syirik dan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tiga hal. Iya, kalau dikatakan istighatsah dan isti'adzah itu bukan perkara mutlak. Istighatsah kepada selain Allah dan isti'adah kepada selain Allah itu bukan perkara mutlak, adalah sesuatu yang masuk dalam kesyirikan, tapi dengan hal yang perlu diketahui dari syarat-syaratnya. Ya, ada tiga kemarin, istighatsah bighairillah itu masuk dalam kesyirikan. Saya bisa rincikan tiga. Pertama apa? Kalau istighatsah pada sesuatu yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Iya. Ini mutlak ya. Mau jin, mau manusia, mau hidup, mau mati. Iya.
dia tidak memiliki apa-apa, tidak mampu, iya, sedikit pun dari apa yang dimintai darinya. Ini masuk dalam kesyirikan. Istighosah kepada selain Allah, tapi dia mampu. Dia mampu. Pada orang yang mampu, tapi dia apa? Hatinya juga ikut. Hatinya. Dia gaib. Dia gaib. Tidak ada. Antum minta tolong sama si fulan, dia bisa. Tapi dia tidak ada. Dia tidak ada. Iya. Makanya dikatakan apa? Syirik. Kenapa syirik? Iya, karena antum tidak minta sama si fulan yang dia tidak hadir di situ kecuali pasti ada keyakinan dalam hati bahwasanya si fulan ini punya memiliki sesuatu yang bisa menolong. Iya kan? Bisa? Sekarang yang lebih detail lagi. Dia ada, dia mampu. Masuk kesyirikan kalau apa? Kalau digabungkan antara lafziyah dengan qalbiyah. Kalau lafaz saja tidak ada masalah. Tapi hati tetap mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipalingkan ucapan dengan hati kepada siapa yang dimintai istighosah ini, maka masuk dalam kesyirikan. Jadi itu tiga penting ya. Iya, kalau yang tadi umum jelas. Yang kedua, hidup mampu tapi tidak hadir. Tidak hadir. Yang ketiga, dia hadir mampu hidup dengan sebab lagi. Kalau dia palingkan kepada orang yang dimintai pertolongan ini ucapannya dan hatinya, maka masuk dalam karena ada i'timad. Ada i'timad. Iya, kepada orang ini. Maka masuk dalam kesyirikan. Tapi kalau sekedar lafaz, maka ini apa? Lafaz saja, hati enggak? Hah? Iya, maksudnya di mana? Hah? Maksud di mana? Bid'ah atau haram atau jaiz? Jaiz. Dia hidup, dia hadir, dia mampu dan dengan sebab. Sudah. Iya. Tapi dengan ucapan saja. Iya. Adapun i'timad al-qalb Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula isti'adah dengan dabit-dabitnya juga ya. Baik, kata beliau wal farqu bainad du'a. Sekarang dijelaskan di bab yang ketiga yang disebutkan di sini. Ayastaghitsu bi ghairi llahi aw yad'u ghairahu. Sekarang apa perbedaan antara doa dengan istighatsah? Kata beliau, doa itu umum pada setiap keadaan. Maksudnya genting atau pun apa? Lagi lapang. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan. Iya, jadi mencakup semua, isti'adah, istighatsah, isti'anah, masuk semua dalam ini namanya doa. Wal istighatsah hiya du'a lillahi fi halati syada'id. Kalau istighatsah itu terkhusus untuk dalam keadaan seorang itu daruri. Iya. Sangat butuh. Fa kullu dhalika yata'ayyan. Tapi semuanya ini itu wajib mengikhlaskan hanya untuk Allah semata. Enggak boleh dipalingkan. Wa huwa al-mujibu li du'a'i da'in. Al-mufarraj lil qurubatil makrubin. Dia yang menjawab doa untuk orang yang berdoa dan membebaskan untuk masalah dari orang-orang yang memiliki masalah. Bahaya dari orang-orang yang memiliki bahaya. Wa man da'a ghairahu min bani min nabiyyin aw malakin aw waliyyin aw ghairihim aw istighatha bi ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah. Lihat, itu ada, selalu ada itu. Jadi siapa yang berdoa kepada selain Allah? Iya, dari nabi, malaikat, wali selain mereka atau beristighatsah pada selain Allah pada apa yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Misalnya di tengah laut ombak kencang. Antum panggil. Iya. Antum panggil siapa? Ini tidak ada kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Iya, karena perkara yang tidak mampu kecuali Allah untuk menyelamatkan antum dari ombak itu. Ya? Tidak ada. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fahuwa musyrikun kafir. Musyrik kafir, apa perbedaannya ini? Musyrik kafir juga. Hah? Sama. Apa perbedaannya antara musyrik dan kafir? Kalau musyrik belum tentu kafir. Hah? Musyrik belum tentu kafir. Terbalik apa? Kafir belum tentu musyrik. Tapi kalau musyrik
Sudah pasti kafir. Iya. Sudah pasti kafir. Tapi ada yang mengatakan semuanya sama. Ada perbedaan. Musyrik kafir sama. Tapi kebanyakan dari ulama itu membedakan. Kalau musyrik, itu dia menyembah Allah bersama dengan selainnya. Adapun kafir itu mutlak, tidak disembah kecuali tidak disembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Masih, menyembah ini, dia tidak menyembah Allah. Ini kafir, tapi dia belum musyrik. Jadi kata isyrak, mensyirikatkan. Wa kama annahu kharaja min ad-din, lihat ini ucapannya beliau, sebagaimana mereka ini keluar dari agama, faqad tajarrada aidan min al-aql, selain agamanya keluar dari dirinya, akal juga tidak ada. Dibilang begitu. Jadi selain agamanya hilang dari dirinya, akalnya juga hilang dari otak, dari kepalanya. Kata beliau, fa inna ahada min al-khalq, karena seorang pun dari makhluk itu tidak ada di sisinya dari manfaat atau menahan bahaya, tidak ada sebesar biji sawi atau biji, tidak ada, kecil. La'an nafsihi wa la'an ghair, tidak untuk dirinya, tidak dari dirinya, tidak juga untuk orang lain, tidak ada sama sekali. Jadi kalau orang menyembah, meminta tolong pada, bukan agama Isa yang keluar, tapi akalnya juga sebenarnya keluar, gila dia. Nah, ini isyarat beliau rahimahullah itu untuk membahas bab setelahnya ini. Itu membahas tentang bagaimana sifat-sifat yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Disifati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyifati dirinya. Akan datang nanti sifat-sifat dari siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bal kullu fuqara'u ila Allah fi kulli syu'unin. Bahkan seluruhnya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkaranya. Ya, justru mereka yang butuh kepada Allah. Ya, karena mereka makhluk. Mereka makhluk dan Allah Subhanahu wa taala khaliq. Jadi ini tambih atau penjelasan musannif syarih rahimahullah dari bab ini, tiga bab ini kesimpulannya. Sekarang kita masuk di bab selanjutnya. Ini menjelaskan tentang sifat dari siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ini penting dan munasabahnya cocok. Hal ini sifat bab ini dengan bab yang sebelumnya. Naam. Maqala Talib rahimallahu taala bab qaulillahi taala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra al-ayata. Tapi baca ini karena ini babnya langsung ayat. Dua ayat, tiga hadis. Wa qawlihi walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min kitmir al-ayata. Wa fi sahihi an Anas qala shujja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu fa qala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum fa nazalat laysa laka min al-amri shay'un. Wa fihi an ibn Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i fi ar-rak'atil akhirati min al-fajri allahumma al'an fulan fulanan wa fulanan ba'dama yaqulu sami'a allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu fa anzalallahu laysa laka min al-amri syai'un al-ayata. Wa fi riwayatin yad'u ala Safwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham fanazalat laysa laka min al-amri shay'un. Wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzila alayhi wa andir ashirataka al-aqrabin fa qala ya ma'shara Quraysh aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a ya abbasubuna abdul muttalib la ugni anka minallahi syai'an ya sufiyatu ammat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la ugni anki minallahi syai'an wa ya fatimatu binta muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'an. Qala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala
ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yanfurun wa qawlihi wal ladina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir. Baik, ini ayat atau ini bab setelah menjelaskan musannif rahimahullah tentang ibadah dari perkara kesyirikan, nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala, isti'adah pada selain Allah Subhanahu wa taala dan istighatsah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini menjelaskan tentang keadaan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang dimintai pertolongan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka tidak memiliki apa-apa. Ya. Tidak memberikan manfaat. Tidak memberikan bahaya. Semuanya dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari malaikat, nabi, orang-orang saleh atau benda mati. Atau benda mati seperti batu. Iya. Dan yang lainnya. Yang lainnya. Dari sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kecocokan bab ini dengan tauhid, bahwasanya hal tersebut dari sembahan-sembahan yang tidak memiliki apa-apa, maka tidak sepantasnya untuk diberikan ibadah kepadanya. Iya. Jadi sembahan-sembahan yang tidak memiliki apa-apa itu tidak pantas untuk diserahkan ibadah kepadanya dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, yang menahan dari bahaya, yang menurunkan rezeki, memberikan kehidupan, yang mengatur langit dan bumi, yang menciptakan semua makhluknya. Bahkan harusnya ibadah itu diserahkan kepadanya yang menciptakan sembahan-sembahan tersebut. Yang menjadi pencipta untuk sembahan-sembahan tersebut. Kemudian beliau memberikan ayat, ya, mendatangkan dua ayat dan beberapa hadis. Dari ayat pertama kita jelaskan, ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yang surun. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala ayushrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Di sini istifham. Tapi istifham ingkari. Apa kalian mensyirikkan apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Bahkan mereka lah yang diciptakan. Iya. Ini pertanyaan pengingkaran. Pengingkaran bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi pengingkaran terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa, bahkan mereka lah yang diciptakan. Mereka makhluk, mereka diatur. Kemudian apa lagi? Wala yastati'una lahum nasra. Lihat, mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menolong. Lihat takbirnya, ya. Allah Subhanahu wa taala katakan wala yastati'una lahum nasra. Allah tidak mengatakan wala yansurunakum atau wala yansurunahum. Tidak ada. Karena kalau wala yansurunahum mungkin dia mampu. Ya kan? Tapi Allah katakan wala yastati'una lahum nasra. Sama sekali tidak mampu untuk menolong. Iya. Jadi sama sekali tidak memiliki apa-apa untuk menolong kalian. Iya. Wahai kaum musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sembahanmu itu tidak ada apa-apanya. Pertama dia makhluk, akan kesimpulan nanti. Kemudian dia tidak bisa menciptakan apa-apa. Kemudian yang terakhir mereka tidak bisa memberikan bantuan
wala anfusahum yansurun. Tidak memiliki pertolongan, tidak mampu menolong dirimu, tidak juga untuk dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi sembahan selain Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan empat sifat dalam ayat ini. Ya kan? Yang menjadikan empat sifat ini tidak pantas untuk dia menjadi sembahan. Menjadi sembahan. Orang yang disembah, apa sesuatu yang disembah, itu adalah sesuatu yang memiliki kesempurnaan. Tidak ada hak seorang menjadi sembahan kalau dia tidak sempurna. Dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala jadikannya berhak untuk disembah dengan apa yang dimiliki dari sifat-sifatnya. Jadi empat sifat dinafikan untuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala di sini yang disembah oleh kaum musyrikin. Yang pertama itu tadi apa? Tidak menciptakan apapun. Ya kan? Tidak menciptakan sesuatu apapun, tidak. Yang kedua, mereka makhluk. Mereka makhluk. Yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk menolong orang lain. Ya, bukan dia tidak mau menolong. Kalau tidak mau menolong berarti bisa saja dia mampu, ya kan? Tapi dia tidak memiliki apa-apa untuk menolong. Yang ketiga, tidak juga menolong, tidak mampu juga menolong dirinya sendiri. Kalau empat ini untuk sembahan selain Allah. Ya. Jadi kecocokannya apa? Untuk bab ini bahwasanya kalau seorang sesuatu yang disembah dengan memiliki kekurangan seperti ini, itu tidak ada haknya, tidak cocok untuk disembah, bukan tidak cocok dari sembahan. Menunjukkan Allah pemilik dari segala sesuatu yang berhak untuk disembah. Jadi bagaimana bisa mungkin seorang menggantungkan hatinya atau menyerahkan ibadah meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menciptakan, sesuatu yang dia diciptakan, sesuatu yang tidak bisa menolong orang lain, dan sesuatu yang bahkan dirinya tidak bisa menolong. Iya, dirinya sendiri. Jadi ini sifat untuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang pertama. Ya. Ayat yang pertama. Jadi ini bab membahas tentang sifat-sifat mereka. Bagaimana keadaan sesuatu yang disembah selain Allah. Jadi ini dijelaskan ya, supaya kita tahu akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang di mana Allah menafikan sembahan selainnya. Bukan sekedar menafikan kebatilannya, tapi mensifatinya juga. Kenapa dia batil? Karena itu. Tidak ada yang dia miliki sedikit pun dari apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun. Iya. Oleh karena itu di ayat yang kedua kata beliau wa qawlihi walladheena tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir. Di lanjutan ayat in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wala yunabbi'uka mislu khabir. Ada di situ. Dada. Itu penting. Itu penting ya. Karena itu lanjutannya. Kata beliau Allah Subhanahu wa taala firman, "Walladheena tad'uuna min duunihi," orang-orang yang dimintai dari selain Allah. Maksudnya sembahan selain Allah ini. Allah katakan, "Ma yamlikuuna min qitmir." Mereka tidak memiliki sesuatu pun. Iya, walaupun itu qitmir. Qitmir itu antum lihat biji kurma itu ada lapisan-lapisan putihnya di biji, itu dia. Bagaimana tipisnya itu? Tipisnya itu. Mereka tidak memiliki apapun, walaupun setipis hal itu, tidak ada apa-apanya. Dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada kepemilikannya. Iya. Disyaratkan dengan sesuatu yang kecil. Sekecil itu saja dari perkara apa ya? Dari perkara-perkara yang harusnya dimiliki sembahan itu mereka tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Disifati. Mereka tidak memiliki apa-apa, apalagi mau memberikan pertolongan, apalagi mau menahan bahaya, apalagi mau menurunkan hujan, apalagi mau apa yang kau minta?
Tidak ada apa-apa. Antum minta selehai apa namanya dari kitmir itu tidak ada mereka punya. Jadi bagaimana kalau meminta sesuatu yang besar dari situ? Mereka seperti ini saya tidak memiliki. Ya kan? Ini ibaratnya. Maksudnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Kata beliau, ini sifatnya. Jadi mereka tidak ada kemampuan. Tidak ada kemampuan. Kemudian dalam ayat lain disebutkan, in tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Kalau kalian berdoa kepadanya, mereka tidak mendengar doa kalian. Tidak ada. Walau sabi'u, sekarang Allah katakan, walaupun dia mendengar, mastajabalakum, tidak akan memenuhi apa yang kalian minta. Tidak ada. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat mereka akan mengingkari persyirikatan kalian terhadapnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi disifati apa? Hah? Dua sifat. La yasma'un, ini yang pertama. Walau sami'u mastajabalakum. Walaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab. Mereka tidak bisa menjawab. Jadi permasalahan seperti ini, dikatakan apakah orang meninggal ini bisa mendengar orang hidup atau tidak? Ini permasalahan. Ya kan? Permasalahan yang dibahas dengan beberapa ucapan di antara ulama. Ada 4 ucapan. Ada mengatakan tidak mendengar sama sekali. Ada yang mengatakan mendengar tapi dikecualikan oleh, tidak mendengar tapi sesuatu yang dikecualikan oleh dalil, maka dia mendengar. Kemudian ada yang mengatakan mendengar, iya, namun tidak bisa menjawab. Mendengar, dan ini dirojihkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mendengar tapi tidak bisa menjawab. Kemudian yang keempat, Sufia. Apa dia Sufia? Apa? Kalau ditanya, apa orang meninggal mendengar atau tidak? Apa jawabannya? Mendengar dan menjawab. Iya, ini ucapan terakhir dari 4 ucapan. Sufi mengatakan mendengar dan menjawab. Sekarang, dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya dia mendengar. Seandainya pun mereka mendengar, mereka akan tidak mampu menjawab. Jadi kalau dikatakan apakah mayit ini mendengar atau tidak? Ya? Taruhlah kita katakan mendengar. Taruhlah kita katakan mendengar. Tapi apakah mendengar segala sesuatu? Hah? Tidak mendengar segala sesuatu. Terbatas apa yang dia dengar saja, seperti dalam hadis, seperti sendal itu yang dipakai oleh keluarganya tatkala dia pulang, didengar ya suara sendalnya. Apalagi mendengar ketika seorang masuk dalam kuburan itu disyariatkan untuk memberi salam, didengar. Tapi kalau memang mendengar dan mendengarnya hanya dibatasi dari apa yang datang dari sekarang, apakah mampu menjawab? Aku mampu menjawab. Jadi mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahwasanya mereka tidak bisa memiliki apa-apa. Mereka tidak mendengar, dan walaupun mendengar, mereka apa? Tidak bisa menjawab dari doa. Menjawab dari doa. Jadi bab ini menerangkan beberapa hal yang berkaitan tentang keadaan orang yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Maka dari orang yang berakal, bagaimana mungkin memberikan, berdoa, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa menjawab? Iya, tidak bisa menjawab. Memberikan pada sesuatu yang tidak bisa menjawab. Ini bagi orang yang mengatakan bahwasanya orang meninggal itu mendengar. Mendengar. Taib. Ini hadis kedua, apa ayat kedua. Jadi sudah berapa sifat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sini? Banyak. Ya. Di yang pertama ada 4, yang kedua ada 3. Tidak ada kepemilikannya apa-apa. Tidak mendengar. Walaupun mendengar, tidak bisa menjawab. Jadi bagaimana mungkin
dia sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Pada seseorang sesuatu yang tidak bisa menjawab doa. Ini menunjukkan bahwasanya doa itu hanya diserahkan kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha melihat dan Maha menjawab dari doa-doa hambanya. Kemudian kata beliau wa fihi wa fi sahih An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu syujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa kusira rubaiyatuhu. Nabi sallallahu syujja, syujja itu di bagian kepala apa namanya disakiti, keluar darah bagian kepalanya. Jadi dia bagian kepala syujja diberikan luka di bagian kepala. Kata beliau wa kusira rubaiyatuhu dan dipatahkan gigi rubaiyahnya, yaitu setelah saniya, dua depan kemudian samping, itu rubaiyah empat, itu rubaiyah namanya. Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, bagaimana bisa suatu kaum itu beruntung yang mereka melukai nabinya. Jadi perhatikan, Nabi SAW memberikan apa namanya ilzam bahwasanya mereka tidak akan beruntung karena mereka telah menyakiti nabinya. Ini Nabi SAW ya. Kemudian turun ayat laisa laka minal amri syai, tidak ada untukmu sedikit pun dari perkara. Apa makna ayat hadis ini? Antum lihat kecocokannya. Nabi SAW itu menjadikan orang yang melukai Nabi SAW itu dikatakan tidak beruntung. Tidak beruntung. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan bahwasanya kau tidak bisa memiliki apa-apa dari hal itu. Iya. Sekarang kalau Nabi saja, Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ya, masih hidup. Kemudian dia adalah Rasulullah. Ya. Dia tidak bisa menjadikan seorang ini beruntung atau tidak. Ini masuk neraka atau tidak? Kecuali dari bisikan atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia keluar dengan ucapannya sendiri. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Tambih. Tidak ada untukmu sesuatu dari perkara seperti itu. Kau tidak memiliki apa-apa dari perkara seperti ini. Lalu bagaimana lagi orang sudah meninggal? Bukan nabi. Ya, dimintai apa? Keberuntungan. Diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari surga, dimasukkan diampuni. Seperti ini, seperti ini. Tahu kan? Jadi tahu sisi penilaiannya seperti itu. Kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu menjazam orang tidak beruntung ditambi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, antum tidak memiliki, kamu tidak ada sedikit pun perkara, tidak ada hakmu. Menunjukkan dilafikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hak kepemilikan dari hal seperti ini. Ya kan? Bagian lalu bagaimana lagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah meninggal ya, atau bahkan yang dia tahu apa isi kuburan ini? Orang soleh kah, orang fajir kah, atau ada atau tidak? Iya, ada atau tidak? Kalau ada, apakah dia manusia atau bukan? Iya, banyak-banyak kemungkinan. Mungkin dibuat-buat oleh syaitan. Ya, kemudian manusia diajak untuk menyembah. Ini kuburannya fulan bin fulan, wali dari wali Allah Subhanahu wa taala begini dan begini. Iya. Kata beliau, wa fi an wa fihi, fi sahih juga. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi raq'ati al-akhirah min al-fajr salat subuh. Allahumma al'an fulanan wa fulanan ba'da ma yaqul. Jadi setelah dia bangkit, sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Kemudian dia berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Fa anzalallahu laisa laka min al-amri syai'. Sama yang tadi. Ya. Jadi tatkala Nabi SAW, ini masih dalam hadis yang sama. Tatkala Nabi SAW dilukai mukanya, kemudian dipatahkan giginya, maka Nabi SAW berdoa, kamu dilaknat. Iya.
kaum dilaknat. Disebutkan fulan wa fulan. Wa fi riwayah yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham fa nazalat laysa laka min al amri shay. Di dalam riwayat ini Nabi SAW menyebutkan namanya. Menyebutkan nama siapa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ayat laisa laka minal amri syai. Ini terbukti. Iya kan? Takkan Nabi SAW mengatakan si fulan 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 mal'un. Iya. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Kemudian Allah memberikan tambih. Bahwasanya tidak ada antum, kamu tidak memiliki apa-apa dari hal ini. Semuanya milik Allah. Dan ini terbukti karena siapa yang didoai oleh Nabi SAW di sini itu semuanya Islam, masuk Islam dan baik Islamnya. Bahkan ada di antara mereka yang menjadikan seorang dari kaumnya itu masuk Islam. Iya, mengajak kaumnya masuk Islam. Iya. Jadi ini dari hal-hal yang perkara-perkara seperti ini manusia tidak ada dia miliki dari sedikit pun. Iya. Lalu bagaimana kita serahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang di mana mereka tidak bisa memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki apa-apa. Jadi dua hadis ini itu memberikan makna bahwasanya sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki apa-apa. Ya? Tidak memiliki apa-apa. Sampai Nabi SAW saja yang di mana dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala masih hidup itu tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala melarang dia dari hal seperti ini. Memberitahukan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak memiliki apa-apa dari hal seperti ini. Perkara yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Kemudian yang terakhir kata beliau wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah SAW hina unzil alaihi wa andir ashirataka al-aqrabin qala ya ma'syar Quraisy. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami ketika turun ayat wa andir ashirataka al-aqrabin dan beri peringatan iya dari keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW berkata ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, atau kalimat yang semisalnya kata beliau ishtaru anfusakum, jual diri kalian, jual, iya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, jual dengan ketaatan, dengan ibadah, iya, habiskan waktu kalian untuk ibadah, untuk amalan, ketaatan. Ini maksudnya ishtaru anfusakum, jual diri kalian dalam agama. Sibukkan diri kalian, habiskan waktu kalian untuk Islam. Belajar, iya, belajar, belajar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'ubni ankum min Allah syai'." Saya tidak bisa mencukupi kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Tidak ada. Tidak ada kepemilikan saya untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, begitu pula la ugni anka min Allah syai'a, saya tidak memiliki apa-apa sedikit pun iya terhadapmu dari Allah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa menolong, saya tidak bisa menolong. Ya Sofiyatu ammat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ugni anka min Allah syai'a. Wa ya Fatimatu binta Muhammadin salini min mali, lihat minta apa saja dari harta apa yang kau inginkan tapi la ugni anki min Allah syai'a, tapi saya tidak bisa memiliki menolongmu di depan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini pengakuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki apa-apa. Ya. Mau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang dikhitab siapa? Hah? Keluarga terdekat. Nabi bisa menolong. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa. Iya, tapi ini bukan berarti menafikan syafaat, tidak ya. Karena syafaat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Itu dari perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat pada, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak semua. Tidak semua. Dari menunjukkan apa itu terkhusus dari perintah Allah.
dari hal yang keluar dari situ Nabi SAW berlepas diri. Saya tidak bisa apa-apa. Iya, jual dirimu kepada Allah, gunakan untuk ketaatan. Saya tidak bisa menolong di hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak. Tidak ada. Jadi ini dalil ini semakna dengan hadis yang sebelumnya. Ya, bahwasanya seorang itu jangan dia apa? Seorang itu meminta kepada siapa yang bisa memberikan manfaat, menahan bahaya. Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur bumi? Siapa yang memiliki? Siapa yang menurunkan rezeki, menurunkan hujan? Seorang hamba hendaknya minta beribadah hanya kepada yang memiliki sifat tersebut. Iya. Dan sembahan selain Allah itu tidak memiliki apa-apa. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Sampai Nabi Muhammad SAW yang menjadi Rasul Allah, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, pemberi peringatan dan memberi kabar gembira, itu berlepas diri. Iya. Berlepas diri, tidak ada tanggung jawab. Iya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa menolong. Lalu bagaimana lagi yang dibawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang sudah meninggal, iya, atau orang-orang fajir atau selainnya yang tidak sama sekali bisa bicara, mendengar, melihat dan selainnya. Dari sembahan-sembahan seperti patung dan pohon. Taib, ini apa namanya? Bab ya berkaitan tentang sifat-sifat siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini menunjukkan kita untuk semakin memperjelas bahwasanya keburukan dari orang-orang yang menyembah selain Allah, ya. Keburukan dari orang-orang yang menyembah selain Allah karena dia menyerahkan ibadah kepada siapa yang tidak memiliki apa-apa. Memiliki apa? Taib. Nanti masailnya kita baca besok insyaallah beserta dengan syarahnya, ya. Apa maksudnya? Hah? Ya itu maksud bab. Hmm? Dia lama ya tadi? Dia lama ya situ. Ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'a. Ini pertama. Dia menciptakan sesuatu. Wahum mukhlaqun. Dia makhluk. Ini dua. Wala yastati'una nasra lahum nasra. Ini tiga. Tidak bisa memberikan pertolongan. Tidak mampu memberikan pertolongan. Ini untuk orang lain. Wala anfusahum yansurun. Dan tidak bisa memberikan pertolongan untuk dirinya sendiri. Empat. Dalam ayat ini. Di ayat yang kedua itu tiga. Walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir. Tidak ada kepemilikan. Kalau ditanya, tapi mereka memiliki kurma, satu biji, sempurna malah. Bagaimana cara jawabnya? Ah, Ibnu Utsaimin dia bilang, kalau ada yang tanya, tapi mereka punya kurma, jangan kitmirnya, kurmanya dia punya. Jawabannya bagaimana? Iya, memang dia punya, tapi mereka tidak punya kepemilikan kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah. Sekarang saya tanya, apakah boleh mereka membuang-buang kurmanya? Membakar kurmanya, boleh? Hah? Tidak ada. Nabi SAW, Allah melarang untuk membuang-buang harta. Paham toh? Jadi mereka memang punya, kalau dikatakan, tapi punya pohonnya. Ya dia punya, tapi kepemilikan sesuai dengan syariat. Ya kan? Kalau ditanya, bagaimana modelnya? Coba antum tanya. Apakah boleh dia membakar kurmanya? Dia buang-buang. Hah? Tidak ada, karena dilarang orang membuang-buang harta. Ya? Dilarang orang membuang-buang harta. Mubazir tidak boleh. Ya kan? Misalnya dia berbuah, baru dia bakar, dia buang ke selokan. Berdosa atau tidak? Berdosa, tidak ada kepemilikannya. Dia cuma memiliki sesuai dengan sebatas syariat. Punya, dia bisa jual, dia bisa makan, itu kepemilikannya. Tapi kalau dia bakar, dia buang, itu tidak ada. Karena syariat melarang. Iya, tidak boleh mubazir dan tidak boleh membuang-buang harta. Ya, paham tahu? Ya, saya minta tanya. Min kitmir, apa kitmir? Jangan kitmir. Pohonnya saya punya. Ya, kita jawab seperti itu. Ini jawaban dari Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang hadis, itu mimbab apa namanya? Bentuk dia apa namanya istilahnya? Qiyasil aula ya. Dikatakan kalau Nabi SAW saja itu berlepas diri, tidak bisa memiliki apa-apa, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi selain Allah, selain Nabi SAW? Mungkin orang sudah meninggal,
iya, dibawa dari kedudukan nabi, atau hal yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, dan selainnya dari apa yang dibawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa ya? Istidlalnya. Tayyib subhanallahi walhamdulillah, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.